Polres Manokwari belum menerima laporan kehilangan aset rumah dinas Gubernur Provinsi Papua Barat di Suswene. Bupati Manokwari Hermus Indo menghentikan proyek pembangunan hotel dan dermaga milik manajemen Oreston Bay Hotel. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Manokwari belum menerima terkait adanya laporan kehilangan aset yang berada di kediaman rumah dinas Gubernur Provinsi Papua Barat di Suswene, Distrik Manokwari Timur. Hilangnya beberapa aset di rumah dinas diungkapkan oleh Kepala Biro Umum Setda Papua Barat, Origenes Iji, di salah satu media online. Origenes menyebutkan bahwa ia mengetahui hal hilangnya aset saat rumah dinas gubernur direnovasi. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris DM Center Moses Sabano. Kepada wartawan, Moses mengatakan ia sangat prihatin atas hilangnya aset di rumah dinas gubernur. Pasalnya, Gubernur Domingus Mandacan saat itu sudah mengosongkan rumah dinasnya setahun karena hendak direnovasi. Moses juga mempertanyakan kenapa hal ini baru diangkat ke publik. Bahkan ia mencurigai ada muatan politik yang dilakukan oleh Karo Umum Setda Papua Barat, Origenes Iji. Teman-teman wartawan, maka ingin kami sampaikan bahwa kami keluarga besar DM Center turut prihatin dengan peristiwa ini. Namun yang kami herankan, kenapa bisa hilang? Padahal bukankah Pak Gubernur Papua Barat dalam hal ini Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan, beliau sudah meninggalkan rumah Suswene ini satu tahun tepatnya ya 2021 kemarin. Kenapa baru hari ini Karo Umum Bapak Dr. Organis Iji mengangkat ini ke publik? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kami. Atau jangan-jangan ini sengaja dipublikasikan dengan muatan-muatan tertentu. Kami melihat ini lebih cenderung ke muatan politik. Kami sangat menyesalkan. Karena bukankah ini tugas beliau untuk melaksanakan pengawasan terus di kediaman dulu? Kalau memang benar hilang, ya maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Karo Umum. Terkait hal tersebut, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom yang ditemui TVRI Papua Barat Senin pagi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima adanya laporan kehilangan aset di rumah dinas gubernur yang berada di Suswene, Distrik Manokwari Timur. Oke, baik. Terkait informasi yang berkaitan dengan rumah dinas Gubernur Papua Barat, untuk saat ini Polres Manokwari belum menerima ataupun mengetahui pemberitahuan laporan dalam bentuk apapun terkait itu. Kami baru menyimak dari media-media yang ada, kemudian untuk saat ini belum ada yang ditindaklanjuti karena memang belum ada laporannya. Sementara itu, dari pantauan TVRI Papua Barat Senin pagi di rumah dinas gubernur Papua Barat terlihat sepi dan tidak ada satupun staf keamanan yang berjaga-jaga di sekitar lokasi. Diketahui untuk saat ini penjabat gubernur Papua Barat Paulus Paterpau masih menempati rumah dinas wakil gubernur Papua Barat sambil menunggu selesainya renovasi rumah jabatan gubernur. Natalindo Kerewa, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo Sabtu malam turun langsung ke lapangan dan menghentikan proyek pembangunan hotel dan dermaga milik manajemen Oriston Hotel. Diketahui bahwa dalam program pembangunan pemerintah Kabupaten Manokwari di tahun 2023 hingga 2024 akan ada proyek megah yang dibangun oleh Pemda, yakni jalan serta jembatan penghubung Wosi Rendani. Di satu sisi, Pemda akan membangun fasilitas umum bagi masyarakat. Untuk itu, masyarakat selaku pengusaha pun ikut melakukan pembangunan tanpa memikirkan dampaknya.
Oleh sebab itu, Sabtu malam Bupati Hermus Indo mendatangi lokasi pembangunan Hotel Oriston Bay di Taman Ria Rendani. Melihat proyek pembangunan tersebut, Bupati dengan tegas menanyakan izin pembangunan serta hal lain yang menyangkut pembangunan. Dari hasil survei tersebut, Sabtu malam Bupati langsung menghentikan pengerjaan proyek pembangunan. Saya bersama-sama dengan asisten satu dan juga kepala satpol Manokwari, kami turun langsung ke pantai Taman Ria ya, Taman Ria Wosi ini untuk melihat pembangunan hotel dan juga rencana pembangunan dermaga ya yang dilakukan oleh pemilik atau manajemen Hotel Oriston. Manajemen Oriston Bay Rendani. Nah, tentu malam hari ini kita tertibkan dengan menghentikan semua proses pembangunan di tempat ini karena apa yang dilakukan oleh manajemen Hotel Oriston di tempat ini, pertama tentu ini tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagai penanggung jawab pembangunan kepala daerah. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan ini bertentangan dengan rencana pengembangan infrastruktur dan juga rencana penataan kota Manokwari secara modern sebagai ibu kota provinsi dan juga pusat peradaban di tanah Papua. Selaku kepala daerah, Bupati berharap adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat akan program pembangunan, sehingga diharapkan untuk tidak sembarang membangun. Masyarakat pun harus membangun sesuai dengan fungsi ruang sesuai dengan RT/RW Kabupaten Manokwari. Pada prinsipnya, Pemda mendukung investasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun diharapkan semua yang dikerjakan harus ada dalam kendali pemerintah daerah. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, diketahui bahwa di tahun 2022 ini, LPPD Kabupaten Manokwari tidak ikut serta dalam Pesta Rawi tingkat nasional. Hal ini menjadi perhatian serius dari pengurus LPPD Kabupaten Manokwari periode 2022-2027. Diketahui bahwa pada Pesta Lomba Paduan Suara Gerejawi Setanah Papua Provinsi Papua Barat, peserta lomba dari LPPD Kabupaten Manokwari tidak meraih juara, sehingga tidak ikut serta dalam Pesta Rawi tingkat nasional. Padahal di event yang sama, pada tahun-tahun sebelumnya, Manokwari selalu menampilkan yang terbaik dengan hasil yang memuaskan, dan selalu membawa Provinsi Papua Barat di tingkat nasional. Hal ini menjadi salah satu pesan yang disampaikan oleh Bupati Manokwari ketika melantik pengurus LPPD periode 2022-2027 belum lama ini. Oleh karena itu, Ketua LPPD Kabupaten Manokwari Yusuf Sawaki berkomitmen bersama pengurus lainnya akan berusaha mengembalikan sejarah prestasi tersebut. Pengalaman yang ironis ya, kita dengan sejarah panjang biasa kita kirim tim mewakili Papua Barat, tapi kali ini di 2022 Pesta Rawi Nasional kita tidak ada sama sekali. Dari Manokwari tidak ada tim yang mewakili karena ada yang menjadi juara itu di Pesta Rawi Setanah Papua Provinsi Papua Barat di tahun 2021. Dan ini menjadi catatan sejarah, tapi juga catatan untuk kita pengurus baru ke depan harus memulai pekerjaan-pekerjaan yang strategis yang bisa membuat di waktu akan datang kualitas dari kelompok-kelompok paduan suara, penyanyi solo, vokal grup dan band ini menjadi naik, kualitasnya naik, jadi kita bisa paling tidak bisa mewakilkan wakil-wakil di Pesta Rawi berikutnya. Untuk mengembalikan prestasi LPPD dalam Pesta Paduan Suara baik tingkat provinsi hingga nasional, jelas Yusuf ada beberapa rancangan program yang sudah disiapkan oleh LPPD Kabupaten Manokwari. Ada beberapa hal yang sudah menjadi rancangan-rancangan kegiatan, rancangan program yang akan dilakukan ke depan. Seperti dalam di LPPD itu ada tiga bidang utama, itu bidang penyelenggaraan Pesta Rawi, bidang cipta lagu, dan bidang pelatihan kursus pelatih, dirigen, dan juri. Maka kami berharap ke depan program kami itu bertumbuh kepada tiga bidang itu untuk meningkat kualitas. Contoh,
bahwa tahun depan kita merencanakan Bes Parawi Kabupaten Manokwari. Dalam sejarah LPPD di Kabupaten Manokwari itu baru sekali Bes Parawi se Kabupaten Manokwari di tahun 2005. Komitmen mengembalikan Kabupaten Manokwari dalam mengikuti Bes Parawi di tingkat provinsi dan juga nasional ikut menjadi agenda penting yang telah dibahas dalam musyawarah daerah serta rapat kerja LPPD Kabupaten Manokwari periode 2022-2027 yang telah berlangsung pada Jumat 3 Juni lalu. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, LPPD Kabupaten Manokwari periode 2022-2027 setelah dilantik Jumat kemarin berkomitmen untuk mengembangkan nyanyian dan musik gerejawi di Kabupaten Manokwari. Yang kami hormati, Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Kabupaten Manokwari periode 2022-2027 resmi dilantik Jumat kemarin oleh Bupati Manokwari Hermus Indow. Setelah dilantik, maka LPPD yang berfungsi sebagai wadah bersama dalam pengembangan musik gerejawi di daerah agar kedepannya harus menjalin kemitraan dengan semua elemen masyarakat, terutama denominasi gereja dalam rangka pengembangan musik gerejawi dan nyanyian yang berkualitas. Hal ini disampaikan Ketua LPPD Kabupaten Manokwari Yusuf Sawaki dalam sambutannya belum lama ini pada seremonial pelantikan pengurus LPPD Kabupaten Manokwari periode 2022-2027. Lembaga LPPD ini merupakan wadah bersama untuk pengembangan musik gerejawi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari yang nantinya menjalin kemitraan bersama dengan semua elemen masyarakat, terutama denominasi gereja dan umat Kristen untuk pengembangan puji-pujian Kristiani yang berkualitas sebagai cerminan dari hakikat umat Tuhan untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Lebih lanjut disampaikan bahwa guna meningkatkan kualitas nyanyian dan musik gerejawi yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab LPPD Kabupaten Manokwari, maka pengurus LPPD yang baru saja dilantik berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dan juga berkolaborasi dengan denominasi gereja dalam rangka pencapaian tujuan bersama, yakni menciptakan nyanyian dan musik gerejawi yang berkualitas. Kami pengurus LPPD yang baru bersepakat untuk bekerja bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk mendukung pemerintah dalam program pembangunan dan mendukung gereja-gereja dan umat Tuhan di Kabupaten Manokwari untuk terus bermasuk bagi Tuhan. Untuk itu, kami pengurus yang baru akan setelah pelantikan ini akan mengadakan perjalanan atau kunjungan ke jemaat-jemaat. Kami akan berdiskusi dengan jemaat-jemaat tentang apa yang perlu kami lakukan melalui lembaga ini sehingga penjemaatan musik-musik yang berkualitas itu bisa dilakukan. Lebih lanjut disampaikan Ketua LPPD periode 2022-2027 ini bahwa di tahun 2022 pada event Bes Parawi Nasional, Kabupaten Manokwari tidak ikut dalam event tersebut yang dikarenakan pada Bes Parawi tingkat provinsi, Manokwari tidak mendapatkan prestasi. Untuk itu LPPD akan berusaha mengembalikan kejayaan yang pernah diraih. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Sabtu 4 Juni 2022, Bupati Manokwari Hermus Indow membuka kegiatan simposium dan musyawarah Ikatan Dokter Indonesia Cabang Manokwari keempat. Simposium dan musyawarah Ikatan Dokter Indonesia Cabang Manokwari keempat dibuka resmi oleh Bupati Manokwari Hermus Indow dan berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Oto Parorongan serta pengurus ID Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan kehadiran Ikatan Dokter Indonesia di Manokwari merupakan potensi, kekuatan, serta kebutuhan daerah. ID Kabupaten Manokwari, saya secara pribadi menilai bahwa ID adalah potensi dan juga kekuatan kita, bahkan juga kebutuhan kita hari ini. Amin. Kita membutuhkan ini
dan kita membutuhkan para dokter di kabupaten dan daerah ini. Tanpa ini dan tanpa dokter, saya percaya kita tidak mampu untuk mengakselerasi seluruh pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan dalam menjawab seluruh permasalahan pelayanan kesehatan kita di Kabupaten Manokwari. Karena itu, Bapak Ibu, karena ini menjadi potensi dan kekuatan kita, maka tidak ada pilihan, harus kita bisa mampu memberdayakan organisasi ini. Karena merupakan potensi, tegas Bupati, harus mampu memberdayakan organisasi ini dan juga SDM para dokternya, agar memiliki kompetensi yang kuat dan mampu berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan. Dan juga memberdayakan setiap personil dari SDM dokter kita yang ada, supaya memiliki kompetensi yang kuat dan mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari dan juga beberapa kabupaten lainnya. Selain itu, Bupati juga menilai kehadiran Ikatan Dokter di Indonesia menjadi salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebab pemerintahan yang kuat di Kabupaten Manokwari tidak hanya diperoleh dari struktur birokrasi yang kuat dan topangan kekuatan politik, namun harus dibangun di atas pilar organisasi sosial dan juga kekuatan rakyat. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melaksanakan kegiatan pelatihan instalasi penerangan dan pemeliharaan lampu tenaga surya hemat energi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang kelistrikan. Pelatihan yang digelar selama satu minggu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Koperasi UMKM Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Papua. Materi yang diberikan berupa instalasi listrik dan juga pemeliharaan lampu tenaga surya dengan pemateri dosen dari Fakultas Teknik Universitas Papua. Ketua Panitia Antonio saat diwawancarai mengatakan pelatihan yang diberikan lebih ditekankan untuk instalasi rumah tinggal sederhana yang meliputi teori dan juga praktek. Selain itu juga diberikan pengetahuan tentang lampu tenaga surya, bagaimana memperbaiki dan juga cara merawatnya. Dalam kegiatan pelatihan ini, saya sebagai Ketua Panitia, kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Papua dengan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UMKM, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Layanan Satu Pintu Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam pelatihan ini kami memberikan dua kelompok materi, yaitu instalasi penerangan dan pemeliharaan lampu tenaga surya. Nah, dalam pelatihan instalasi yang pertama itu lebih menekankan kepada bagaimana menginstalasi rumah tinggal yang sederhana seperti yang bisa dilihat di hasil yang dikerjakan oleh peserta, dan bukan hanya teori tapi sekaligus praktek. Jadi selama 2 hari peserta diberikan dasar-dasar teori konsep, dan kemudian hari-hari selanjutnya 3 hari melaksanakan praktikum atau langsung melaksanakan kerja prakteknya, seperti itu. Seblon Saiba, Kepala Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mengatakan tujuan dari kegiatan pelatihan kelistrikan agar menciptakan generasi muda yang bisa berkarya di bidang kelistrikan untuk membantu pemerintah daerah Pegunungan Arfak. Karena selama ini tenaga kelistrikan didatangkan dari luar Kabupaten Pegunungan Arfak. Ini saatnya berdayakan generasi muda dari dan untuk membangun Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, tujuan daripada saya bikin program ini, saya mau melatih adik-adik saya, ya, bekerja, sumber daya manusia. Dan saya mau STM ini setelah mereka latihan ini, pemerintah daerah bisa pakai tenaga mereka. Ya, itu harapan saya seperti itu. Lewat kegiatan dan pelatihan ini, ya, kerjasama dengan UNDIPA, Fakultas Teknik, setelah selesai dari sini harapan saya, ya, pemerintah daerah harus manfaatkan tenaga mereka. Ya, kenapa kita pakai tenaga luar?
ya. Dan kita punya anak-anak ya, Papua pada umumnya dan asli Pega pada khususnya ya, ya. Harus perlu pemberdayaan. Satu untuk pemerintah daerah ya, tenaga ini setelah mereka selesai pelatihan bisa ada ya perhatian dari pemerintah supaya mereka bisa masuk jadi tenaga honor tapi lewat PLN ya, supaya bisa diangkat tapi mereka bisa dipekerjakan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dilaksanakannya kegiatan tersebut bersama dengan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Universitas Papua. Diharapkan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan sehingga dapat menciptakan generasi muda Pegunungan Arfak yang siap bekerja di daerah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, perwakilan pemuda yang berada di 10 distrik dapat menerapkan sistem jaringan kelistrikan yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Belasan pemuda yang mengikuti pelatihan instalasi penerangan dan pemeliharaan lampu tenaga surya hemat energi berasal dari 10 distrik yang berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Selama satu minggu pelaksanaan pelatihan terlihat antusias peserta mengikuti materi sangat baik. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan peserta yang ikut pelatihan lulusan dari SMK jurusan listrik dan mesin, sehingga pemahaman dan juga pendalaman materi sangat cepat dilakukan. Simon Saudama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Koperasi UMKM Transmigrasi Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pegunungan Arfak, diharapkan pemerintah dapat memakai tenaga lokal khususnya di bagian instalasi penerangan tenaga surya. Sehingga mulai dari sini, adik-adik atau pemuda dari Kabupaten Pegunungan Arfak boleh mengikuti latihan di tempat ini. Dan kita semua yang hadir pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan boleh hadir pada saat ini di dalam ruangan ini untuk mengikuti penutupan. Yang tentunya nanti menjadi bekal untuk setelah kembali ke daerah, khususnya untuk bagian instalasi. Jadi tidak perlu tenaga dari luar yang hadir di tempat kita tinggal di 10 distrik. Jadi kita mengharapkan setelah kembali ini, adik-adik yang sedang mengikuti latihan ini boleh diterapkan di kampung masing-masing. Akan difungsikan atau perlu dibuatkan suatu SK untuk bisa memelihara instalasi baik di pedesaan atau yang sudah dibangun oleh dari kementerian dari sepuluh listrik. Dekan Fakultas Teknik Edelhard B. Rehiara dalam sambutannya mengatakan, untuk meningkatkan pembangunan di Papua Barat terlebih khusus di Kabupaten Pegunungan Arfak, Universitas Papua siap mendukung pemerintah dengan menciptakan generasi yang berprestasi di berbagai bidang, sehingga siap terjun di dunia kerja melalui pendidikan dan juga pelatihan yang mana dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kegiatan-kegiatan serupa mungkin bisa kita inisiasi. Semoga karena memang jatuhnya memang universitas negeri memang di setiap provinsi itu harus ada, karena memang ini ditujukan untuk pembangunan di daerah, sehingga dengan demikian mungkin kita bisa berjuang untuk meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing. Mungkin sebagai pemberitahuan saja bahwa kita juga pernah melaksanakan kegiatan serupa dengan Mas SDM, dengan terakhir dengan KSKM, juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita melaksanakan, namun itu lebih fokus pada pelatihan instalasi. Domingus Irio, mewakili peserta pelatihan, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dan juga kepada pihak Fakultas Teknik Unipa. Dengan ilmu yang diberikan akan terus dikembangkan, lebih lanjut diharapkan kegiatan pelatihan dapat terus dilakukan, agar SDM di Kabupaten Pegunungan Arfak lebih maju dan lebih baik lagi. Oke, teman-teman peserta, kami menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada Kepala Dinas yang menyediakan kegiatan ini bagi kami. Yang kedua,
kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mengajar dan mempraktikkan kami tentang instalasi lampu mulai dari tanggal dari hari Senin hingga hari ini. Ya, kami berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengajar kami, dan harapan kami supaya kegiatan ini jangan berakhir di sini, tetapi tahun depan mungkin ada lagi untuk mempraktikkan kami ke depan lagi supaya kami juga bisa. Pelatihan kelistrikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang langsung memberdayakan sumber daya yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, agar nantinya mereka dapat kembali untuk membangun Kabupaten Pegunungan Arfak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Apa? Pilih apa di sini? Pemirsa, komunitas motor trail Kaimana menggelar ajang lomba balap motor G-Strek. Lomba balap motor ini dilaksanakan di sirkuit sementara di kawasan Tanjung Simora, Kaimana. Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Motor G-Strek Nathaniel Lodar kepada wartawan mengatakan, alasan pihaknya melaksanakan lomba motor G-Strek ini karena pecinta motor trail di Kaimana sudah cukup banyak. Dasar untuk kita langsung kegiatan ini sebenarnya itu karena semangat teman-teman, khususnya untuk hobi motor trail itu sudah sangat banyak di Kaimana. Hanya saja kita masih kendala di lintasan atau punya sirkuit sendiri untuk Pemda fasilitasi kita kurang. Nah, kita di sini fokus memang tidak mau untuk anggarannya tidak mau dari Pemda dulu. Ketika kita sudah keluar untuk bisa ke Jurda, baru kita bisa minta bantuan dari Pemda, karena kenapa itu kita bawa nama Pemda. Sedangkan kalau di sini kita lebih fokus kepada mencari swadaya atau mati ya sponsor gitu. Salah satu peserta balapan motor G-Strek yakni Evander Onweng kepada wartawan mengharapkan kepada pemerintah Kaimana untuk memperhatikan pembalap muda di Kaimana. Kedepannya tuh ya, mungkin terutama dukungan. Kita dilihat lah. Dukungan dari pemerintah ya, itu seperti apa harapan? Apanya ya, mungkin pemerintah mungkin kalau bisa kita pembalap-pembalap di Kaimana mungkin yang pertama tuh kalau bisa mungkin dikasih sekolah. Kan apa kita ini kan olahraga ini kan ada punya sekolah. Biar kita bisa bersaing di luar. Dan mungkin yang terutama sudah pemerintah tolong lihat kita tuh, karena kan olahraga ini bukan di sini saya, tapi kita ini mewakili sampai di luar nama daerah. Dan saya bisa jamin ini, saya bisa kesunjuk kita punya piala kejuaraan nasional semua ada, masih ada. Sementara itu, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada ditemui usai penyerahan hadiah kepada pemenang lomba balapan motor mengatakan, pemerintah daerah Kaimana ke depan akan mendukung agar bisa dilaksanakan event atau kegiatan serupa sesuai visi dan misi pemerintah Kaimana. Sebagai pemerintah mengucapkan terima kasih atas penyelenggara yang sudah mampu melaksanakan event ini, yang mampu juga mengusut dari peserta itu sendiri, kemudian memberikan hiburan yang segar, tapi juga memberikan motivasi olahraga khususnya untuk motor. Dan juga kita lihat bahwa ternyata anak-anak negeri juga mulai mempunyai semangat, tekad yang sama untuk akhirnya memberikan kepercayaan diri pada mereka tampil. Ini merupakan hal yang baik, positif. Insya Allah pemerintah daerah akan mendorong event-event ini, bukan ini saja tapi kegiatan olahraga lainnya, sesuai dengan misi-misi pemerintah kabupaten sekarang ini, menjadi olahraga ini sebagai, sehingga mungkin dengan kegiatan olahraga ini, pertama bisa dikenal oleh masyarakat umum bahwa Kaimana juga hebat. Gitu. Lomba motor G-Strek ini keluar sebagai juara umum yakni Haikal yang memperoleh poin tertinggi 50 poin. Pemenang dalam ajang balap ini diberikan hadiah berupa medali piala dan sejumlah uang pembinaan. Dari Kaimana, Arfa Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.